Mereka perlukan game yang cantik. Flypuff dah cantik. Circle. Kau ingat tak game Nokia dulu yang main snake tu? Ah, ya. Kalau lah diorang boleh turun ke belah military base, dan keluar kat server ni, macam game snake. Oh, maksudnya dia turun ke bahagian bawah tu. Ah, dia tembus masuk tu. Assuming Erangel ni adalah satu globe lah. Ya. Dia akan menjadi satu benda yang agak cool. So, Flypuff tak akan, kalau Flypuff teruk macam ni, tak akan. Dia tak akan efek sangat. Itulah. Game ini ialah game orang kata adaptasi kan. Kau dicampakkan di tempat yang susah, macam mana kau nak naik ke atas. Itu sebahagian daripada challenge atau pencabaran yang diberikan oleh game PUBG dan PUBG Mobile. Idola yang sedang BTR mengambil Sonoska Military Base dengan tiadanya Team Secret mengambil tempat tersebut dan tiada Team Infinity untuk mengambil tempat tersebut. Sam 9 macam akan ambil Milta Power. Pun sama juga cerita dia, ialah dia tak ada Team Infinity untuk mengambil tempat tersebut. Okey, tapi ini akan menjadi satu masalah sebenarnya circle ini untuk U2 Alliance. Apa yang akan berlaku ialah disebabkan U2 Alliance dah petang daripada Novo, Red, Noye dan circle ini pula bahagian kanan dan ada menyentuh sebahagian daripada bandar Milta. Kebarangkalian mereka akan di roadblock adalah lebih kurang 76.7%. Spesifik kan? Tapi itu memang benda yang tak dapat disangkal lah. Judul lain kena fikir juga kalau kita kena rotate awal ke. Sebab dia ada option, satu lagi option. Novo selalunya boleh cross pergi ke main island guna boat juga kan. Ya, betul. Juga boleh diguna pakai oleh mereka. Itu masuk guna cara air ke Milta Power. Dan harapkan Milta saja ada Sandman, bukannya di Milta Power. Tak pun dia naik lagi ke atas lah sampai ke arah Lipovka pun okey juga. Ni tim ni berada di Lipovka ni lah. The Ego. Tu timnas ataupun pasukan dalam bahasa Melayunya yang sedang berada di atas, tidak sebegitu jauh untuk dipecut oleh Boom maupun Vampire. Tapi nombor 4 ada gap yang besar sedikit. Nombor 4, 5, 6 markah dalam zone lebih kurang 111, 117 sampai 110. Lepas tu ada Beacon Time dengan 106, 101 untuk Face, BTR dengan 99. Jadi sebenarnya memang tak jauh untuk mana-mana pasukan pun. Tapi untuk mana-mana pasukan di nombor 4 sehingga 12 lah, dia kena ada 2 game berturut-turut yang bagus baru mereka boleh menjadi champion. Bagus tu bermaksud chicken ataupun 10 elimination ke atas lah. Banyak. Kita make sure berlaku. Dua Lion 110. Ya. Banyak kali kita nampak juga tim-tim atas kalau dia keluar, keluar bersama-sama. Kalau top 5 terkeluar, itu adalah game untuk Alliance. Tapi Face Clan pun aku tak akan discredit juga the fact yang diorang kuat dekat Mirama kan. Oh ya. Ya, walaupun dia ada 100 mata di belakang 45, tim ini boleh dapatkan 45 itu dalam 2 game. Dia kena make sure game Erangel ni pun cantik untuk dia je lah. Setuju dengan benda tu. Face Clan ada beberapa kali kita nampak mereka hampir mendapatkan chicken ini berturut-turut di Miramar terutamanya. Nampak begitu gagah perkasa sekali dan bilangan elimination mereka semuanya berbelas-belas pada ketika itu. Jarang mereka akan akhiri permainan dengan kurang daripada 10 penyingkiran walaupun tanpa Tony K. Lebih susah betul nak hilangkan association itulah, Face dan juga Tony K. Tapi sekarang Mela menggalas tugas tersebut dengan sangat-sangat baik. Kadang-kadang menimbulkan persoalan adakah Nuzi kuat sebab Mela ataupun Nuzi memang sangat-sangat kuat ataupun Nuzi dia di overshadow oleh kekuatan Schweppes dan juga Tony K. Tapi pada waktu ini tanpa Tony K dalam tim pun dia masih lagi di overshadow. Sebenarnya ada satu lagi benda. Adakah Nuzi memang di nerf di Malaysia? Sebenarnya ramai juga yang cakap Nuzi inilah season lepas lah, masa Infinity bermain PC League tak perform tu. Ramai yang bercakap dan kedengaran jugalah bunyi-bunyi menyatakan bahawa Nuzi tak dapat mengadaptasi dengan device. Tapi benda tu tak boleh kata untuk tournament ni. Tournament ni tak ada specific device yang kau boleh guna. Kau boleh guna phone apa yang kau prefer kan? Ya. Plus masa PMGC tu pun team Indian Infinity adalah team yang pertama sekali membeli semua device itu. So, itu pun kita boleh keluarkan daripada kenapa Nuzi tak perform kan? Dan pada waktu ni dia tak perform.
Oh ya, yeah, memang. Rasa macam dia, kalau tengok stat aku rasa dia punya port paling kurang. Untuk 0.8 elimination. Itu jauh kecil. Jauh kecil daripada 2 point something yang dia selalu dapat sebelum ni. Sebelum ini, dia nak turun, dia turun 1 point something pun kau akan cakap tak perform. Sekarang ini 0.8. Even Kenan ada satu. Itulah dia. Puan dapat Nuzi turun ke support role mungkin. Susahlah untuk player yang main dalam posisi. Biasanya dia main, biasanya Nuzi ni akan main dalam posisi para jin. Lebih kurang macam tu. Single player, duduk jauh-jauh sikit. Lepas tu ada God Tuni. Kerana God Tuni tu yang betul-betul support player. Semasa Infinity aku rasa, kalau nak cakap the weakest ni mungkin Logan lah kot. Sebab dia langsung tidak pernah menyelah. God Tuni ada moment dia. Melah ada moment dia. Nuzi of course tak boleh cakap pun. Logan mungkin. Tapi Logan, dia mungkin support player macam macam Micro Boy kan. Kita tak nampak dia sangat sebab dia tengah buat kerja dia sendiri kat luar ke belakang ke. Atau tolong buka jalan ke apa. So kita tak boleh cakap dia weakest link pun. Tapi team tu nampak complete. Cuma dia bad luck beberapa kali je lah. Betul. Tapi bila dia perform, betul-betul amazing performance dia. Siapa boleh lupa dia sendiri yang langgar Nova untuk memastikan mereka juara. Selalunya benda ni orang akan selalunya orang akan buat konspirasi-konspirasi kan. Oh, tim Thailand ini akan tolong tolong ratakan pasukan Nova supaya Nova apa tim Infinity akan juara, ataupun tim Indonesia ini ataupun tim Malaysia ini akan tolong tim Malaysia ini untuk ratakan, dan kemudian tim ini boleh jadi juara daripada Malaysia juga contoh. Macam mana tak? Mereka dispel, mereka sendiri menafikan desas-desus dan juga fitnah-fitnah ini dengan pergi sendiri ratakan, oh last game aku sendiri yang akan ratakan Nova supaya aku boleh jadi champion, dan benda tu terjadi. Confident tinggilah dia. Tapi Nova, rasa Nova ni pun champion material jugalah. Dia tak buat benda tu sebagai satu big problem ke apa benda, dia orang turun kita main drop spot ke. Tak ada apa pun, kita orang kalah oh sebab kita tak cukup kuat. Chinese pro teams memang sentiasa ada mentality. Mentality tu kan. Masa yang Fountain Hook tu pun, itu yang dia cakap oleh Si Hao tu. Kami kalah sebab kami tak cukup kuat. Dia tak cakap langsung pasal, oh ini bug, ini apa. Tak cakap, dia tak cakap unfair apa-apa. Betul. Ya. Itu yang memang mentality yang mereka ada menyebabkan mereka juara. Tapi mereka pun memikirkan sebab mereka di sana, engkau top 4. Engkau top 4 daripada contohnya di dalam Liga PI. Maksudnya engkau adalah 4 orang terkuat dalam mungkin berjuta player peacekeeper elite kat sana. Sebab kat sini mungkin kita boleh katakan oh, aku yang top 1 dekat Malaysia. Jadi mungkin kau punya kau mungkin satu daripada mungkin 200 ribu, mungkin 300 ribu. Tapi mereka katakan mereka literally lebih lebih dahsyat daripada orang selalu cakap one in a million. Diorang one in maybe 100 million. Terlalu ramai player. Okay, boom. Memulakan terlebih dahulu first blood untuk Pondbit. Mata naik kepada 142 pada ketika ini. Tapi cakap pasal benda tu kan, tadi sambung lah pasal how yang kena hook tu. Following dia. Diorang yang menang. Ya, yeah, betul. Kami tak cukup kuat. Diorang datang lagi kuat dan diorang menang balik. Ya. Tengoklah Nova boleh buat benda itu. Sekarang mereka tak sekuat dulu. Ya, pas PMG sini lah. Untuk PMG lagi berapa bulan dah start balik lah. Ya, itulah dia. Eh, menariknya untuk pada waktu apa, pada waktu PMGC itu pun tim yang dikatakan kuat dan akan merajai segala-galanya lah tim SMG, tapi itu pun tak menjadi juga. Itu juga dengan pasukan LGD 4M juga sama, tidak sekuat yang dijangkakan. Dan S2G berjaya merampas kemenangan itu, dan Nova sekadar menduduki nombor 4-5. Ya, dekat sini kita akan melihatkan terlebih dahulu siapakah juara di SEA ataupun SEA. Kita sudah ada, kalau Indonesia menang bermaksud seri untuk tiga negara sepanjang kejohanan SEA sejak PMPL. Tapi tak tahu nak boleh kata kita reset balik. Kalau kita reset balik dengan segala jenis franchise dan juga nama-nama ni, Thailand akan ada empat lah. Thailand ada empat sebab dia menang back to back first two season. Yang Malaysia dua,
Indonesia 2, Vietnam 1. Wildcard belum lagi ada yang berjaya untuk meraih apa-apa kejayaan yang signifikan. Rasa paling dekat pun sama ada Yangon Galacticos ataupun Blacklist kot dalam top. Itu pun dalam top 12 je kot. Itu senang mereka dapat slot terus ke Grand Final kan? Hmm. Zaman tu pun Liga tak tahu dah lepas ke tak. Ya. Di Liga ini untuk PMSL, sedikit recap. Tim yang bermain sebanyak 20 untuk Liga. Empat pasukan yang tidak ada di sini adalah dua pasukan Malaysia, Team Secret dan juga DBD, Don't Break Dreams. Pasukan daripada Myanmar, iaitu Genesis Esports, dan pasukan daripada Philippines, Playbook Esports. Ada dua pasukan Myanmar yang noteworthy di dalam PUBG Mobile. Satu ialah Yangon Galacticos, satu lagi itulah Genesis Esports. Dan untuk pasukan pasukan Filipina, dua juga pasukan yang noteworthy sekarang. Ini katakan Blacklist dan juga Playbook Esports. Untuk negara yang terlepas persaingan yang noteworthy juga adalah Khmer PUBG, tim Cambodia. Cambodia sebenarnya apa? Selepas tu walk tu. Yang Encik Stalker masuk tu aku lupa dah. Orange lah. Orange. Tapi mereka tuan rumah bagi SEA Games. Mungkin kita akan lihat semula kelibat Stalker. Ya. Yeah. Stalker hari. Itu gila eh. Ha? Aku tak ingat bulan 6 ke. Tapi aku ingat Stalker ni lah. Aku ingat Stalker hari-hari dia jual mainan sekarang. Jual mainan? Ha. Menarik juga lah. Aku ingat ni kan. Aku ingat bila aku masuk stream Stalker tu. Apa. Aku cakap lagu luck apa benda semua dan sebagainya lah. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, "Eh, thank you Jay Hunter, but didn't you that apa, bukan kau ke yang kutuk aku masa langkah VIP kan?" Dia kata, "Memang lah, kau langgar tim aku kot." Wah, lama dah benda itu. Yeah. Tapi pelanggaran itu tidak memberikan apa-apa makna. Ya, betul. Nah, VIP masih lepas pada ketika itu. Yep. Dia dilanggar dua pasukan. Dia dilanggar Vietnam dulu, Freaking Zoo. Dekat sekolah. Dekat sekolah. Lepas tu pindah tempat. Dekat satu pondok kecil dia kena langgar lagi. Jatuh di tiga tangga. Lepas tu dijatuh pula kena banglo punya ceiling. Tapi tiba-tiba kat situ KLCC membina. Yalah. Tapi orang sekarang cakap jatuh di tiga tangga tu manis. Sebab tangga. Alah. Sebab tangga je dia otomanis. Otomanis. Hari ni saya pakai baju merah juga. Saya pakai baju hitam guys. Aku ada satu kawan Chinese juga. Masa mula dia tak ni sangat. Dia selalu eja sekarang tu dengan W dalam tu tau. Aku pun macam benda dia tulis ni. Satu hari aku tanya apa benda ni eh. Dia cakap inilah itu now lah now. Itu sekarang. Kenapa ada W? Oh, itu ada R. R yang ditukar dengan W. Oh. Sekawang. 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 Wow. So, dia ingat itulah sekawang, bukan sekarang. Oh, samalah. Patutnya saya pun salah cakap sebenarnya. Hari ini saya bakai. Bakai. Ya. Sebab tu bila aku nampak bakai tu kan, aku betul-betul teringat dekat kawan aku seorang tu. Dia banyak huruf-huruf dia macam lain-lain sikit. Ya. Inilah J. ISIS. Ice, okey, ada kawan dia untuk membawa UAZ dan membawakan dia. Tengah-tengah circle ada U2 Lions. Agak menarik untuk U2 Lions. Nampak gayanya macam tak ada orang buat roadblock tadi masa dia jalan. Kalau mereka mengulangi prestasi tadi, maka U2 Lions akan mendapatkan lagi minimum 11 markah lah. Tapi tadi mereka dapat 16 ke 17? Ini 20 poin. 17, tadi dia dapat 17 markah. Kalau di sini dia boleh dapat 20 poin, dia dah masuk club 130. Dia dapat satu knockdown dah. Elimination point dapat. Akhirnya dapat. Okey. Satu mata akan diambil terlebih dahulu. Ini akan memberikan mereka 111. Kita harap mereka boleh continue terapkan lebih banyak markah. Yeah. You can do it! Repo Boy. Hari ini merupakan hari kemasukan Repo Boy full time. Buat waktu ini, Kenny ada look Repo Boy. Olio tidak dimasukkan. Kenny ada.
Tapi tak masuk Flex. Ha? Flex ada? Flex ada? Ada, ada Flex ada. Siapa eh dia ganti? Aku dah lupa. Tiba-tiba. Olio lah. Chamil. Chamil. Chamil, Chamil, Chamil. Line up asal mereka tapi duduk SLD. Fonji. Bacon Time akan terpaksa berpatah balik mendengarkan bunyi-bunyi. Tiba-tiba. Oh, berasa habis dah Ice. Bahaya untuk kau teruskan perjalanan menggunakan kenderaan tersebut. Lama-lama dia Ice. Ya. Alamak, tapi member dia memang tak cool langsung lah. Bedakan ditembak-tembak, ada dulu satu. Bagi dekat sini akan ditembak oleh Kuang Ki juga. Dapat satu, mungkin boleh dapat dua. Sebab member depan tu boleh cover lagi tu, tengah kejar lagi. Deketan-deketan bukan dalam kedudukan yang terlalu baik. Tapi Boom juga sama. Ini merupakan satu perlawanan yang besar. Vampire berlawan dengan Boom. Seorang yang tinggal? Yap. Oh, meletup ke tak? Dia tahu siapa yang lawan. Dia dah langgar terus. Tembak. Rata. Dan Boom rata. Ah, satu game yang tidak menjadi bagi mereka. Dia seperti dapat satu mata. Dia dapat satu mata aja. Oh. Seperti dapat satu placement point saja untuk mereka. Bigatron juga dikeluarkan oleh FaZe Clan. Ini berita baik untuk Vampire sebab ini juga kurang satu. Itu benar, Vampire. Boleh menafikan kejuaraan ini daripada pasukan Indonesia. Dengan kedua-dua pasukan ini sudah pun tempang. Alter Ego kurang satu orang. Boom pula memang tiada orang lagi untuk main. Tapi mereka sedang dipusing-pusing oleh buaya bernama Box Gaming Fighting. Adakah Fighting akan menjadi pilihan mereka untuk berlawan dengan Vampire Esports? Tapi ada... Wow, wow, wow. Apa benda sih dia main tu buat? Tapi waktu ni je, sebenarnya rasa stres adalah Vampire. Hmm. Dia baru saja ada sedikit hope. Hmm. Dan sekarang ni dia tak boleh main macam dia nak main. Kau tengok apa benda dia orang buat? Levi's dah pusing Buma ni 5-6 kali. Ini memberikan begitu banyak fear kepada Vampire. Betul, tapi Faizkan juga akan dijatuhkan. Adib akan menjatuhkan Onzen. Faizkan juga telah masalah. Nuzi jatuh satu. Winnie dapat satu tengah. Alamak! Alamak! Memang Vampire! Alter Ego akan tersenyum dan tersengih melihatkan perkara ini. Buzuno Wars akan memang satu je lagi dia cari. Faizkan Vampire. Oh, kecewanya mereka. Melihatkan reaksi daripada Shwebs. Tentunya harapan yang tadi tersenyum, tiba-tiba petik jari je hilang. Macam tu je harapan. Oh, cukup malang untuk mereka. Tapi itulah, dah ada harapan kan, Jin? Ya. One dah ada harapan, memang tak boleh main macam biasa. Ya. Alter Ego pula adalah pasukan yang macam, memanglah dia tempang satu orang. Orang dah senyum sikit, tapi jauh di sudut hati, semua orang pun tahu AE satu orang pun boleh dapat 8 markah. Benar sekali. Itu mungkin apa yang mereka cari pada ketika ini. Yang sama kita lihatkan di Xavier. Benar berlawan bersama dengan SLD. Oh. SLD tadi ini ada hilang satu kena langgar. Tapi masih lagi dalam keadaan knockdown. SMG pula. Oh, paling gede tangan ke depan. Ini kau kena tangan tersebut. Dia tunggu untuk meletup saja. Letupan berlaku. Oh, lambat. Dia instant baling. Tapi tembakan belakang. Oh, no you. Elakkan dia cakap menarik. Alah, dia jatuh dulu. Malangnya. Sam 9 boleh mengumpah segala-galanya dekat sini untuk nombor 1, 2 dan 3. Dan kalau 1, 2, 3 ini rata serentak. Hill boleh naik. Udo Lions boleh naik. SLT boleh naik. Tapi Loyu akan dikeluarkan secara langsung. Sam 9. Berapa orang yang mereka ada? Dua saja yang tinggal. Betul-betul. Tapi sekarang ni bolehkah mereka cuba untuk merosakkan 1-2-3? Lung daripada kawasan jauh ada di situ. Dia bangun menembak dengan satu. Dia dapat satu. Dia dapat satu. Dia cari yang kedua. Dia dapat kedua. Tak dapat lagi. Peluru dia masih lagi ada. 40 peluru ada di tangan. Seperti potato. Last guy. Last guy. Lung kena turun. Kalau dia melakukan apa-apa, revival sekarang akan dilakukan. Lung membawa kereta. Lung membawa kereta. Dia tengah menuju. Dan sekarang dia akan tembak. Dia dapat. Walaupun kurang satu orang. Lung. Oh. Lu lansi, lu mati. Ah. Gila lah. Alter Ego kosong markah. Lung gila lah, Lung. Lung, macam mana aku tak percaya benda ni? Dia nampak macam budak baik dalam game tak? Dia bukan budak baik. Oh. Lah, bro. Tapi
Tapi semua orang kata tepuk tangan benda tu. Semua orang dalam carta kata tepuk tangan. Kau rata kau tengok kami akan tepuk tangan untuk kau. Terima kasih Long dan kawan-kawan. Itu yang dikatakan sekarang ni. Dan U2 Alliance juga sudah ada 3 elimination dalam tangan mereka. Berjaya naikkan balik satu orang mereka. Wah, ini peluang baik untuk U2 Alliance kalau mereka mendapatkan chicken dinner. Tiga orang di atas seperti tidak bermain round ini. Hail, kecurangan satu. Satu dalam keadaan knockdown juga. Dua. Begitu banyak mata penyingkiran sekarang ini. Dua sudah jadi last guy. Untuk Hail, akan dibalingkan grenade tangan. Kuisa damage diambil. Banyak grenade dibaling. Luke masa satu lagi. Dia akan balingkan Sky Only. Sky Only berada di bucu-bucu. Dan dapat satu sudah. Empat mata penyingkiran. Jadikan lima dan enam. FPP mode deactivated. Ada Luke. Masuk ke dalam asap. Dan yo! Asap ada orang. Dan itu akan memberi mereka lima mata penyingkiran. Wuih, ada Luke gila. Babi, ada benar. Dia tahu gila. Ke tepi itu. Macam The Matrix, ya. Dalam asap itu. Berjaya mengelakkan kereta yang dibawakan oleh Voin. Betul-betul dah gila 6 elimination point untuk U2 Alliance. Nah, mata penyingkiran dudukan juga sedap dan paling bestnya sekarang ini hanya 20 orang saja dalam permainan kita. Maka kebanyakan tim sebenarnya tak lengkap full squad. Kali terakhir terlihat U2 Alliance, mereka ada 4, even Voin satu player tadi dalam keadaan knockdown. Tapi Voin akan dapat satu. Ada Luke mendapatkan trade semula. Alva dalam keadaan knockdown. SLD dan juga D'Xavier belum lagi settle mereka punya masalah. Damroot dapatkan Box Gaming. Kalau Box Gaming mereka boleh settle, Box juga akan kurang satu player. Ya, 7 saja pasukan yang tinggal dan Voin nampak macam mereka ada disadvantage. Satu lagi player dijatuhkan. Mungkin akan didatangkan. U2 Alliance telah berjaya menyelamatkan semua orang mereka. Tembakan daripada Lapar. Akan berjaya tembak balik suntikan. Ada Luke. Betul-betul mantap mereka dah gila. 9 elimination untuk U2 Alliance. Mereka on the way on fire. Dan SLD pula nak pergi langgar mereka para jin. Tapi jauh kereta berasa bahaya. Kami mungkin dapat satu lagi percuma tak? Tak dapat pula tembakan itu. Tapi mereka kena berlawan dengan Geek Slate selepas ini. Woo. Aku rasa dua tim je ada full squad sekarang ni. Geek Slate dengan U2 Alliance. Ya, dua-duanya Malaysia. Ya, Box pun ada. Box pun ada. Maksudnya ada lagi. Parajin tinggal seorang tapi betul-betul dia ambil risiko. Tadi tengok kereta dia berapi itu daripada condition inilah. Dia bawa kereta itu dan langgar masuk ke depan. Oh, Parajin. Bahaya tempat duduk dia. Tapi U2 Alliance. 9 elimination point. Kita minta 10 tadi kalau boleh minimum. Dia dah ada 9. Markah daripada ni dah ada dah. Daripada placement point dah ada. Wah, dia belum bermain dengan cemerlang. 5 mata penyingkiran sebenarnya. Lamborghini jatuh pada zona. Rabbids diambil oleh Levis juga. Maka tinggal 5 tim pada ketika ini. Top 5 untuk U2 Alliance. 2 tim Malaysia. Kedua-duanya ada 4 orang player. Begitu juga dengan Box Gaming. Kenny dapatkan mod. 4 tim saja. Peluang untuk U2 Alliance jadi champion. Betul. 10 elimination, 20 markah kalau mereka berjaya mendapatkan benda-benda jika diri ke sini. Dan mereka ada 9 lagi mangsa yang boleh dapatkan. Mampukah mereka dapatkan 19 elimination ataupun tidak? Pada waktu ini nampak macam Paraji boleh menjadi mangsa seterusnya untuk U2 Alliance. Mereka dah masuk. Mereka dah gila. Mereka menjadi ikan cerung membau darah yang berada di dalam lautan rumput ini. Yang ini nampakkan si Box Gaming Noah. Paraji ditembak oleh Damroot. Damroot akan dapat 1, 5, 4 mata penyingkiran sekarang ini. Bagi Geek Slate, 7 mata penyingkiran tempat keempat untuk SLD. Pergerakan-gerapan dilakukan. Box Gaming akan dicari oleh U2 Alliance. Kompong dipegang oleh Geek Slate. Geek Slate ada kawasan high ground juga. Dengan kompong yang mereka pegang itu, Damroot berada di kawasan open. Mencari target untuk ditembak juga. Smoke dibaling. Menghamburi mata lawan. Ada Luke yang rakan-rakan mendekati Box Gaming. Inilah target mereka. Mereka ada kawasan high ground. Mereka ada advantage kecil ke atas Box. Delok mengepron. Mungkin akan dapat Levi's dan Noah's. Tapi Kenny masih lagi akan melihat pada Kepon. Badan Kepon dicari tapi di situ terbagi. Di situ juga ada satu batu. Mungkin permainan grenade dapat dilakukan. Masih lagi ada 4 butir. Grenade tangan itu daripada Damroot dengan SKS. Dapatkan Noah's. Ini macam 100% kemenangan untuk pasukan Malaysia. Tapi kita tahu sekarang ini tak boleh nak cakap apa-apa. 67% itu masih merupakan satu nombor yang realistik untuk kemenangan dan juga bendera Malaysia dinaikkan di bahagian atas. Tetapi untuk U2 Alliance, mereka ada 5 markah ekstra sekurang-kurangnya. Dan replacement point itu akan memberikan mereka sekarang ini 15 markah minimum untuk U2 Alliance. Jadi kalau mereka boleh settlekan benda ini, mereka ada peluang yang sangat-sangat tinggi kalau boleh dapatkan lebih banyak 5 ekstra markah jadi chicken dinner. Dan Indonesia yang dapat. Tapi of course kita juga harapkan Geek dapatkan markah yang banyak juga. Device dapat ke atas Damroot.
sedikit sukar untuk diselamatkan, tapi rakan-rakan sekarang ini akan bawa kereta berpusing ke arah belakang. Box Gaming sekarang ini akan cuba dilanggar oleh Kingsland. Turun ke bawah, tembakan pasangan Levi. Snipe, kena dapat snipe. Snipe dapat satu, Levi disatukan, dibunuh. Kekurangan satu orang player sekarang itu Box Gaming fighting. 5 mata penyingkiran, 6 mata penyingkiran sekarang untuk Kingsland. Box Gaming dicari oleh Kingsland. Mereka perlu lakukan benda ini kerana satu-satunya tim yang full score sekarang adalah Yudu Alliance. F1 menembak. Tidak kena target. Mungkin Dambrut boleh dipegang semula. Ya, betul-betul. Box Gaming menembak. F1 menembak. Tapi dia tak kena dengan sesi begitu tepat. Dan dia juga sudah dimakan oleh Blue Zone. Dia kena pergi ke depan. Nyawa dia sudah pun dikurangkan oleh Blue Zone. Dia kena depan sikit. Tapi masalah lagi depan dari Kingsland. Kepun akan dijatuhkan. 100% kemenangan untuk pasukan Malaysia macam hampir pasti. F1. 11 kill. 11 kill untuk Yudu Alliance. 11 Malaysia sekarang top 2. 4 lawan 4. Yudu Alliance menang. Yudu Alliance tak apa. Kau kena menang supaya kita boleh champion. PMPL dimulakan dengan Malaysia dengan Yudu Gang. Mungkin PMSL juga boleh dimulakan oleh Yudu Alliance. Tapi Flex akan di knock down oleh Snipe terlebih dahulu. Satu jatuh. 4 lawan 4. Liga mencari target. Kedua-duanya ada circle. Flex Topi terlalu melihat. Tapi Dembrun dijatuhkan terus. Zona yang menjatuhkan beliau. Elimination point itu cuba dicari. Mika menembak. Dembrun dibunuh. Kenny dapat elimination point. 12 mata sekarang ini, Cik. 12 mata tapi Kingsland juga dapat bagi satu counter attack. Adik Lu akan dijatuhkan. Meninggalkan 3. 2 saja untuk Yudu Alliance. Jadi Kingsland ada harapan yang lebih tinggi untuk menang. Tapi apakah yang menentukan? Oh, semua tak nak berdiri. Semua tak nak lepas. Semua tak chill langsung. Semua nak pergi bergaduh. Dua-dua tim ini. Dua-duanya Malaysia. Satu yang akan menang. Siapa yang akan mendapat Chicken Dinner? Tapi di paling gede, tangan di paling semua utility sekarang juga pakai. Mika cuba mencari target untuk ditembak. Dan juga palingan-palingan gede tangan ini supaya dikena. Ada look down sikit rendah. Rapper Boy terima sikit damage. Mika depan muka dekat situ. Semua di paling. Rapper Boy dicentuh oleh Stunnet terlebih dahulu. Ada look nampak dia cuba sotek. Cuma sotek sekali lagi Stunnet. Tapi Stunnet dapat dicentuhkan oleh Kenny. Tapi sekarang sudah lain dua orang berdiri. Ada look. Ada look. Last guy mungkin. Last guy ke tu. Snipe di belakang pokok. Ada look dan lock. Dia dah lock. Ditunggu saja Snipe keluar. Kalau berjaya, elimination point 15. Oh, tu dia. Memang banyak untuk Yudu Alliance. Sudah hampir pasti menang. Hanya Snipe saja yang tinggal Yudu Alliance. Lekani dan ada look ada. Yudu Alliance bangun. Mereka kena cari Snipe. Bizon dikeluarkan oleh Snipe. Saya menembak Kenny. Kenny menembak. Kenny menembak. Snipe tak boleh keluar. Snipe tak boleh keluar. Dia juga terpokok. Dan mata penyikiran itu juga.